Assalamualaikum, salam semangat dari Santri Al-Mahira International Islamic Boarding School Malang. Kali ini Santri Al-Mahira akan membagikan sebuah referensi dua kegiatan unik dan bermanfaat yang bisa mengisi waktu luang dan juga menambah kreativitas. Yuk bermain dengan manik-manik akrilik untuk membuat sebuah bunga cantik dan juga bermain dengan berbagai motif payet untuk menghias sebuah dompet. Kegiatan ini diikuti oleh para santriwati Al-Mahira saat hari libur sekolah dengan bimbingan dari Musyrifah. Kegiatan ini berlangsung di learning space yang ada di belakang ruang guru. Seneng banget, soalnya juga seru banget bikin kayak gini. Apalagi kan hari libur, jadi juga bisa ngisi ruang daripada di kamar kan gak apa-apain. Selain menumbuhkan kreativitas, kerajinan tangan ini adalah sebagai bekal untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha pada diri santri dan juga menanamkan poin-poin penting sebagai bahan pembelajaran. Untuk melatih anak-anak, ke depannya mereka itu memiliki kreativitas secara yadiah atau tangan, ya, kreativitas tangan. Nanti ke depannya kreativitas ini bisa menjadikan ladang bisnis bagi mereka. Jadi selain kerajinan tangan, selain melatih kesabaran, ketelatenan, habis itu keindahan, jiwa keindahan seni dalam diri anak-anak, ini juga entrepreneurship untuk masa depan mereka. Antusias santri terlihat dari hasil yang sangat indah dan menarik. Mereka berhasil menghias dompet dan merangkai manik-manik akrilik menjadi bunga yang sangat cantik yang bisa dijadikan untuk menghias ruangan. Jadi ini perbunga itu hasil karya mereka, teman-teman Abel. Ini tuh maksudnya itu ada kayak lumut-lumutnya gitu. Ini tuh rumput liarnya. Terus ini tuh anak-anaknya. Ini bakal bunganya. Ya, ini bakal bunganya. Terus ini buahnya, ini buah beri. Buah beri warna merah. Nih, bisa dilihat ya, ini ada daun kering. Tuh. Pertama kita harus menyiapkan bahan dan alatnya. Bahan yang pertama itu ada kelopak bunganya, daun, terus ada kawatnya, ada apa ini? Biji apa? Putik-putiknya, terus isolasi hijaunya, lalu kita rangkai bunganya, setelah itu tempelkan daunnya pada kawatnya, lalu dililit dengan isolasi hijau. Ide yang menarik bukan untuk mengisi kegiatan di hari libur. Hari libur bukan berarti untuk bermalas-malasan ya. Sampai jumpa dalam kegiatan Santri Al-Mahira berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.